Tuh, kembali lagi di channel gua. Lama ya gua enggak upload video lagi ya. Resident Evil HD Remaster ini. Soalnya beberapa waktu yang kemarin monitor gua mengalami masalah dan gua harus servis. Dan gua juga enggak punya monitor orang lain, jadi ya harus menunggu perbaikan monitor gua ini. Oke. Dan kebetulan juga apa ya, dibilang sudah jatuh ketiban tangga, jadi hasil recording gue juga nggak kesimpan, nggak kesep, nggak ada gambarnya gitu loh. Ya sudah, akhirnya gue ngulangin lagi dari awal, gue mainin lagi sampai gue terakhir itu ngelawan ular yang gede tuh loh. Oke lah, jadi gue tetap semangat buat ngenamatin game Resident Evil HD Remaster ini. Ini taruh dulu. Bawa aja kali ya. Kunci ini hilang nanti nih. Lagi juga gak pernah gue pakai ini. Maksudnya jarang banget gue pakai gitu loh. Ini jadi sekarang langsung ke bener lewat lantai 2 kan ini. Oh bener kan di lantai 2. Kita mau ke ruangan yang sebelah sini nih, sebelah kanan. Sebelah kanan. Tapi keluar lewat sini tetap. Itu zombie betah banget tidur. Agak sedikit nyesek ya ketika lu udah bikin recording terus pas lu lihat hasilnya itu cuma layar hitam dan ada muka gua ngomong sendiri gitu. Nah, sudahlah, kita gas terus pokoknya. Sini kan mana ya dulu, terus karena gua lama nggak main jadi bingung lagi gua gerakin ya. Ini udah semua kan ya. Oke. Biasa di video gue tuh pasti ada suara-suara tukang roti, ada suara motor, knalpot motor yang kenceng gitu, atau nggak ada suara orang ngobrol, ya maklumin aja lah, namanya juga rumah pinggir jalan, ya kan? Waduh, di sini ada zombie kan? Jangan buang-buang peluru. Sayang, peluru itu sangat penting. Ah kan bener kan beling gua. Hidup ke lo. Dia gak hidup-hidup dong.
Wah, kacau tuh kalau dia ngidup-hidup. Berarti gue lupa tuh satu kunci kemana ya? Waduh. Ini kita slotnya penuh dong, berarti. Ini nggak bisa lewat, ya bisa deng. Satu kunci lagi kemana ya makanya? Ya, apa sih ya? Itu maksud gua, kok malah jadi alah. Ini apaan sih nih? Bikin pening palanya. Balik-balik mulu gua. Gue kemarin tuh udah lumayan jauh loh. Kalau nggak salah tuh udah sampai rumah kayu apa ya? Pokoknya ada cemetery gitu. Terus gue masuk ke gubuk. Ah, pokoknya jauh lah, jauh banget ya itu ya. Gue nggak bisa ngejelasin juga. Ya nggak usah dijelasin kalau gitu. Iya bener juga ya. Ngapain gue jelasin? Ntar kalian lihat sendiri aja. Emang cuman di channel gue doang kok yang serba ambigu. Ini gue masih ingat, lalu gue apa-apa dulu. Ijo, ungu, orange. Ah, salah ini berarti. Mendingan lihat dulu kan, bener kan, hijau, ungu, orange, bener kan? Ini hijau. Nah, bener hijau. Ini harusnya ungu. Oke, mantap. Orange berselit. Eh, kebalik gua. Ini hijau. Itu berselit. Ini necklace.
itu crown. Nah ini bracelet bener orange tadi. Aduh, muter lagi dong. Ini burung-burung gagak ini agak mencurigakan ya. Apa setelah ini gue diserang sama gagak? Nah, sudah benar. Bener kan tuh? Hijau, ungu, orange. Oh, mantap. Pas nih dapat keempat topeng kan? Tapi gue masih punya satu kunci. Itu yang di mana ya? Apa yang di kitchen kali ya, yang di bawah tuh. Topeng tanpa mata. Tapi gue masukin tanpa ini tanpa mata. Aduh, seru nih. Stone with holes where the eyes, nose, and mouth should be. Ini tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Nah ini. Udah mulai goyang-goyang itu peti matinya. Ini tanpa hidung. Ini. Oke. Ayo dong. Alah, kalah mencet. Sip. Dapat shotgun lagi. Nah, kok gak langsung ke situ? Shotgun. Kan tujuan gue ambil shotgun dulu tadi tuh. Ada peluru shotgun maksud gue. Pas jadi kan, tadi tinggal 4 kan, sisa 1 jadi. Lupa saya cek ini dulu. Nah ini nih. Kenapa saya tahu? Karena kemarin saya sudah recording, cuma nggak ke rekam gambarnya gitu loh, intinya lah nggak nongol gitu, nggak muncul game itu. Dapat lagi lumayan. Keluar. Oke.
kalau balik. Ini. Lewat sini bang. Neng. Terus kayaknya memang gua harus ngecek dulu sebelum di save. Ngecek ke aplikasi OBS gua. Tadi gua sempat udah cobain sih. Udah enggak error lagi. Hasil rekaman pun ada. Kenapa ya? Gua suka banget ngomong cepet gitu loh. Biarin, kalau zombinya masih tidur udah biarin aja, nggak usah diganggu. Hemat peluru. Iya, ini doggy. Gue benci banget sama dia beneran ya. Kayaknya ada yang ketinggalan dah. Apa ya? Ini kan gue masuk ke sini nih. Nanti ada Oh iya, gue tahu. Udah ada kan? Kalau kena gigit dog zombie itu, kita nggak bisa pakai belati atau bigger gitu loh. Nggak bisa disetrum juga. Bisa. Kok jadi kepo ya? Ini yang mana sih ya? Masih merah ya? Oh, yang di atas. Entarlah. Pas sekarang aja ya. Ini tuh kunci apaan sih? Gue lupa cuy, Tristan. Upsword. Kayaknya yang di lantai 2 deh ini. Lantai 2 udah kebuka semua tapi ini. Ini nggak bisa. Dodol, gue mau ngambil kompas. Apa bukan kompas, ada emblem gitu dah. Ini, gue mau ngambil ini nih. Nah, ini with wine chest. Wine crest. Alah, itulah pokoknya.
serius lo kunci ini yang bikin nggak apa ya, nggak pede buat ninggalin map tuh ini soalnya. Ini kan masih ada pintu yang merah nih. Tapi gue punya satu kunci yang belum hilang gitu loh. Dan itu jadi masalah. Masalahnya apa? Makan slot inventory gue. Terus aku bisa bawa yang lain, jadi bawa-bawa kunci itu terus. Aduh, udah gak bisa ya. Ah, berarti muter dong. Aduh, ya sekalian aja lah. Sekalian aja deh gue ambil yang tab 2 itu. Jadi ini gue taruh aja. Jadi nanti ada 3 green herb, gue jadiin 1. Mana ya? Udah gue taruh ya? Oke, berarti tinggal ambil herbnya aja. Nah, ntar jadinya kayak green herb yang ini nih, yang gede banget. Nah, sudah. Ini gue taruh 1. Kalau nggak salah di sana ada 2. Biar rapi aja. Bikin lama lo, Bang. Iya, nggak apa-apa. Mending rapi dulu inventory gue. Aduh. Jadi kalau inventory rapi itu gampang nyarinya. Gue emang sengaja naruh bagian first aid atau pengisi darah itu XP di bawah semua. Inventory item kayak apa? Kayak kunci-kunci itu di tengah. Dan pistol di atas. Ingat, jangan kelamaan. Biar cepet progresnya dan gak banyak makan waktu terbuang. Ayo terus. Ini kan udah nih. Oke, pas mulai keluar sini. Jadi maksud gua tuh biar gua gak bolak-balik lagi. Kalau ini diambil kan, mapnya kan jadi nggak merah tuh. Aduh. Nah, pas kan ada 2. Ini mau jadiin 1. Wah, malah lebih 1. Gak apa-apa deh. Ntar gue gadoin aja deh 1. Nah, pas kan. Kunci ini hilang guys. Aduh, rese. Yang di lantai bawah itu pakai kunci of helmet. Helm. Kunci yang gambarnya helm. Tetap gue keluar lewat sini-sini lagi sih. Ada satu pintu memang yang gue pengen coba, tapi setahu gue nih dia pakai key of helmet. Nih, nah kan, emblem of helmet nggak bisa. Gue mau pencet M jadi N. Oh ini belum gue buka nih satu nih yang di tangga. Sebentar. Kita harus sempurna guys kalau buat nyelesain game itu biar dapat nilai yang perfecto. Tadi kan masih merah, coba kita lihat sekarang. Tetap
katanya masih merah juga. Oh, ini lift. Di belakang di bawah tangga ini ada lift. Dudul, gua lupa. Bis gua bisa lupa gitu. Udahlah. Ayo. Aduh, sayang banget ya 5 menit muter-muter gini doang. Ini udah enggak ada kan? Oke, udah enggak ada. Alah, dua kali bacok aja. Kok bisa miss sih? Kostum kuning dong. Itu tembakan yang kedua sangat-sangat merugikan pihak gua nih. Pelurunya kebuang sia-sia jadinya. Ah, nggak usah, dia kan nggak hidup ini. Sayang banget ya. Kayaknya memang game Resident ini tuh dibikin untuk lo tuh tetap fokus terus maju gitu loh, progresnya jangan balik-balik terus. Kalau lo balik-balik terus ya lo bakal ketemu zombie yang kayak tadi, zombie yang agresif tadi. Ya gimana bos? Keterbatasan inventory. Nih kayak gini nih, tuh langsung full kan? Gua kalau tadi tahu inget dapat first aid kayak gitu, gua nggak bakal bawa green herb. Ya, gua taruh lagi, green herb balik lagi, bolak-balik jadinya. Langsung kesisa 2 slot doang kan? Aduh, gue lupa lagi yang ini kemarin. Serius, gue kemarin ini boleh ngasal loh. Ini dulu kali ya. Ada 2, ntar di bawah juga ada lagi. Kayaknya harus pas deh. Tunggu dia pelan, baru pencet. Kalau masih muter kenceng, gak bakal pas. No. Itu West kan tadi, bener kan? Ini is kalau nggak salah. Nah ini ke huruf is pelan-pelan. Ah, cakep. Enggak, udah cukup. Saya nggak mau disuruh mencet-mencet lagi. Tapi kok kayaknya ada yang aneh ya. Kayaknya gue ada yang salah deh. Ini dogi yang mana nih? Oh, ini yang di atas tadi. Kayaknya ini yang salah deh. Kayaknya ini yang salah. Coba. Serius?
Gue sempet nyobain beberapa kali percobaan di sini. Berarti ke west juga ya? Kue. Enggak, anjing itu arahnya itu berlawanan kok. Coba ke sound. Batik N, benar. W sama North sama West berarti. Gue lupa inget, nah itu yang gue maksud saling membelakangi. Doginya itu saling membelakangi. Udah cepetan ngomong mulu. Iya ini diburu-buruin, tenang aja. Jangan, serius di sini jangan jalan, jangan lari guys maksud gue. Ini gagaknya auto ngejar. Santai dulu. Nah, ini jalan aja lah, santai. Beda sama gagak yang tadi di dalam rumah tadi ya. Di sini kalau berisik dikejar loh. Nah. Di sini nih gue senengnya, gue dapet senjata idaman gue. Namanya itu kalau di Resident Evil tuh Magnum. Pencet. Bentar guys, gue mau ngambil minum, haus banget. Oke. Mana lagi ya? Udah, sudah semua. Satu lagi. Widih. Senjata ini tuh auto langsung mukul, apa ya, makin mukul lagi langsung nembak ke kepala, tau gak? Yang bikin gue seneng tuh. Keren dah pokoknya. Jadi lu gak harus ngeker lagi. Auto ke kepala pokoknya. Masalahnya pelurunya gue belum dapet. Cuman kisi 6 blok doang nih. Oh, namanya di sini Magnum, bener, masih Magnum. Soalnya ada beberapa Call Piton, Desert Eagle. Jangan lari, santai aja. Gue denger kayak ada suara orang jalan pakai rantai gitu. Wow. Wah,
jadi deg-degan gini gue nya. Wah, dapat green help lagi. Ada lagi nggak? Gak apa, cari-cari dulu. Siapa tahu kan ada sesuatu di sini. Lihat aja apa deh, merah nggak? Oh nggak. Kalau nggak merah berarti nggak ada apa-apa. Nah, gue udah sampai gubuk ini, terus keluar lagi. Oh, mungkin kalian nggak apa ya, nggak bingung lah sama musuh yang ini nih, kayak pernah ngelihat gitu. Alhamdulillah, ada box, ada item box. Ini taruh aja dulu deh, belum penting juga gua kayaknya. Bukan belum penting, pelurunya belum ada, nggak banyak juga gitu pelurunya. Nih, tuh kan, bagian itu di bawah semua. Ah, rese nih, apa kunci nih? Gue beneran lupa loh di mana itu. Serum ini nggak guna loh. Gue nggak tahu tuh buat apaan serum itu. Lupa, nggak bisa. Aduh, nih, gue dapat gini ntar nih. Apa dapat crank saw itu loh, apa sih namanya? Yang buat muter. Nah ini. Balik lagi. Ini guys, nih guys, gua harus lihat nih yang kepo. Nah itu tuh. Lewat sini gua dipukul. Yes. Serius, bikin bete kan kalau ngulang lagi tuh. Di sini lu emang harus kabur dari dia, bukan yang ngelawan ya. Lu harus kabur, belum waktunya buat ngelawan ini mungkin. Nah, kabur, kabur. Itu sekali hit damage-nya langsung merah. XP lu beneran deh. Aku balik lagi gue kesini.
keluar. Jalan, jangan lari. Santai aja. Jalan. Jalan aja, jangan lari. Gua enggak sabar, pengen cet shift, pengen lari. Kalau udah sampai sini udah bisa lari. Kayaknya abis ini gue mau save dulu ya. Lanjutin di video selanjutnya aja. Soalnya bentar lagi juga mau maghrib guys. Ya untuk yang beragama muslim mungkin akan melakukan ibadah sholat maghrib ya kan, itu harus, jangan sampai enggak, karena sholat itu hukumnya wajib untuk yang beragama Islam. Ini pelan-pelan. Mantap kalau pakai shotgun tuh, bisa langsung 2 dapatnya. Mana sih? Ini gua enggak bisa ngambil. Gue tuh dari tadi tuh mencet F loh. Ya ampun, harus pas banget. Oke. Ada lagi gak? Ada 2 jalan tuh. Ini kemana? Oh, nah, inilah gunanya si crank tadi nih, di sini nih makanya. Kok bisa sih? Oh iya lupa, ini kan harus pas, jadi nggak bisa loh kalau dari jauh. Nah, gini. Tuh, gitu. Dulu. Oke, benar. Sama di sini juga lo enggak bisa lari. Serius. Gagaknya rusuh cuy.
Oh, ini yang balik ke mansion. Gak bisa, lu butuh baterai. Mungkin di sini yang dimaksud aki kali ya. Tapi gue mesti kesana ya. Gagak rusuh banget sih tuh gagak. Sebentar, ini mesti gue komben dulu satu nih. Jadi ini nggak apa-apa, dapat lagi kan tapi ini. Oh, di sini banyak ula, Cok. Oh, pantes tadi pas waktu kita turun lift tuh ada blue herb. Jadi kalau lo lewat jalur situ lagi kena poison, ya itu pakai blue herb. Ih, banyak juga sini blue herb. Wow, banyak loh. Sebentar. Setau gue disini ada safe room deh. Nanti safe roomnya mau gue pisah save pointnya. Mana ya? Gue lupa ingat lagi. Bentar, gue nyari itu dulu deh. Safe room. Oh ini nih, yang ini nih kali. Betul. Nah, iya benar. Ini, nah, keluarnya juga harus pas. Jadi gue mau ngambil blue herb ini dulu. Tadi di mana ya? Ah, di sini. Tinggal satu kan? Ini. Ini gue combine juga. Oke, abis itu baru gue mau save dulu apa enggak ya? Coba deh. Gue jadi kepo tau kalau udah dapet ruangan kayak gini tuh. Soalnya gue sampai sini kemarin, tapi nggak ke record gitu loh. Oh ini pas masuk ke tadi ya. Oh, gue ingetin ini pintu masuknya di sini.
Oke, jadi sampai sini dulu video Resident Evil yang part apa nih ya? Part 5 ya. Ya kalau salah ya tinggal di ralat aja. Jadi gini, ini yang pertama yang gua nggak kesep lah, nggak kayak recording. Intinya gue udah nyampe sini kemarin tuh. Jadi ini gue tiban aja. Gue beneran ngulang lagi, jadi beneran dari awal. Nggak ada apa ya, nggak ada gambar apa-apa di record gue, cuman muka gue doang, terus ngomong sendiri gitu. Aduh, kocak. Itulah sampai sini dulu video gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Dan jangan bosen ya nonton video gua, meskipun agak receh, cuman seenggaknya kan kalian ada hiburan lah seenggaknya ya. Oke, makasih. Bye bye. Bye.